Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Katanya libur tanggal 21, ya kan? Iya, libur. Kali ini Heiko van der Vecken dan Rangga Azov benar-benar bikin baper para fansnya. Nah, dulu kalian minta Heiko dan Azov video call atau live berdua. Akhirnya kemarin mereka memberikan kejutan bahagia untuk para fans. Semua fans termasuk Mimin juga tak sanggup untuk melihat kebaperan demi kebaperan yang ditunjukkan oleh Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Dan yang membuat heboh lagi, kemarin Rangga Azov bertanya hari libur di tanggal 21 kepada Heiko van der Vecken. Kira-kira mereka mau kemana ya? Tanggal 21 Rangga Azov kok bisa tahu kalau Heiko libur? Berarti mereka ini sangat dekat sekali ya? Ya iyalah, orang mereka tiap hari chattingan, dan mungkin hari itu sudah direncanakan oleh mereka berdua. Mungkin Rangga Azov ini mau ngajak Heiko jalan, tapi waktu Heiko bilang kepadatan. Jadinya Heiko bilang, nanti aja deh tanggal 21. Tentunya kabar ini membuat fans tambah bahagia lagi ya. Kemarin waktu live udah bikin bahagia, ditambah lagi kabar Heiko van der Vecken dan Rangga Azov akan pergi jalan-jalan. Semoga Heiko dan Azov ini diberikan kesehatan dan juga keselamatan di hari bahagia mereka. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.